Ada kabar baik bagi kalian pengguna konsol PS4 atau PS5 karena PlayStation itu akan mengadakan summer sale. Bukan akan ya, memang sudah mengadakan kemarin tanggal 21. Jadi bagi kalian yang ingin beli game-game dengan harga yang lebih murah atau diskon, kalian bisa langsung aja cuy, cak. Langsung ambil tabungan kalian banyak-banyak, langsung beli gamenya di PlayStation Store. Jadi kemarin tanggal 21 ya, Wednesday Juli 21 at Spring with a thousand of title discount for a limited time. Mereka membawakan banyak titles, judul game untuk diskon dengan waktu yang terbatas. Oh, ratusan game katanya. Ini kan bisa cek aja gamenya nih. Daftar game yang dapat diskon. Oh, di Dark Souls ini aja ke Dark Souls. Bagi kalian yang suka Dark Souls, kalian bisa langsung beli aja cuy, diskon nih, diskon. Waduh, kemarin kan sudah Steam diskon summer sale juga, aku sudah banyak habis duit kemarin di summer sale Steam, kata aku punya konsol ya. Tapi bagi kalian yang punya konsol dan ingin game-game baru dan dengan harga yang lebih murah dari harga aslinya gitu, bisa langsung aja cuy, langsung ke PlayStation Store dan langsung aja beli game-gamenya. Ini sampai tanggal 4 Agustus. Lama juga ya. Enggak lama. 2 minggu ya. Sekitar 2-3 minggu lah. 2 minggu mungkin. 1 minggu. 7 hari. Ya 2 minggu lah. Jadi mulai tanggal 21 kemarin. Sekarang tanggal 22. Tanggal 23 lah. Oh, berarti kemarin-kemarinnya. 21 itu hari apa? Hari Rabu ya? Oh ya, Rabu. Sampai tanggal 4 Agustus. Lumayan lama lah. Bisa lah oprek-oprek tabungan sedikit, beli game gitu. Mungkin sudah agak bosen dengan game-game sekarang kan, apalagi lagi yang lagi PPKM kan, di rumah aja. Tapi ya keuangan juga sih, nggak bisa beli banyak-banyak karena uang lagi nggak bisa cari kerja karena PPKM gitu. Mungkin ada tabungan gitu spesial buat summer sale gitu. Kayak aku kan ada tabungan gitu buat winter sale nanti di Steam. Terus spesial untuk beli Steam Wallet lah. Nah, kita bekerja diskon aja, jangan beli game-game dengan harga normal cuy. Ini juga aku agak enggak terkejut ya buka akun PlayStation-nya pakai apa nih? Apa sih header thumbnailnya ini pakai Genshin Impact. Gila. Hype-nya hype banget di Genshin Impact. PS5, PS4 karena lagi kemarin kan rilis yang Inazuma. Belum sempat main sih aku. Aku sempat pinjam akun sih punya teman, tapi masih belum main. Karena lagi bosan-bosan sama Genshin Impact. Enggak usah bahas Genshin Impact lah. Pokoknya bagi kalian yang ingin kejar diskon, ayolah sekarang langsung menuju PlayStation Store. Beli aja game-game yang kalian inginkan, mudah-mudahan aja ada di PlayStation Store yang game-nya dapat kebagian diskon gitu. Banyak nih game-nya. Anjing. Ini lebih dari 100 kayaknya nih. Ya begitulah. Semoga kalian menemukan game yang bagus di dalam diskon summer sale di PlayStation Store. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Oh, jangan lupa aku live stream malam nanti. Enggak ya, malam ini enggak live stream. Aku mau istirahat dulu karena malam Sabtu. Malam ini aku mau nge-review Kifat apa kafetaria apa yang Kifat kafetaria Pebble tuh. Lupa judulnya, kok yang buatan Indonesia tuh yang akan rilis di bulan September. Nanti aku mainin dulu nanti. Dan aku upload di YouTube. Jadi kemungkinan malam ini nggak live stream atau sampai malam Senin karena baru tamat main game God of War 1 kemarin. Jadi rencananya mau lanjut ke God of War 2 di malam Senin. Nah, insya Allah malam Senin kita mulai live stream lagi. Oke, sampai berjumpa di live stream berikutnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you next time and goodbye.